是大年初一，恭祝大家新年快乐，万事如意。新一年，幸福年，大家一起过好年，又一年快乐年，欢欢喜喜过好年，来过年。Silakan Winnie untuk bersama kita sekarang ini. Wow, kita bagi tepukan sikitlah. Persembahan yang sangat bertenaga, Winnie. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Gongsi Fa Chai. Gongsi Fa Chai. Wow, itu dia. Kita pun rasa bersemangat teruskan pada pagi ini kan. Wah, selamat tahun baru Cina kepada semuanya. Okey, jadi kita nak bersama dengan Winnie lah. Yeah. Kita nak kongsikanlah bagaimana perayaan untuk tahun ini. Sebab kita fahamlah sebelum ni kan PKP semua lockdown. So macam boleh dengan few friends saja, dengan family yang terdekat. Tapi tahun ini luar biasa. Kongsikan. Wow, luar biasa. Wow, memang meriah sangat di set. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih TV1 masih ingat Winnie dan jemput Winnie ke Selamat Pagi Malaysia. Oh, mesti. Terima kasih Winnie, dah lama setiap tahun. Tapi sebab dua tahun berturut-turut lockdown kan, COVID. Tapi tahun ini rasa bertuah dapat bersama artis-artis dan pengacara yang hebat sekali. Tahun ini seperti biasa, sederhana saja. Sebab bagi Winnie, setiap tahun Winnie kerja. Hari pertama, kedua, ketiga kerja. Selalu kerja di TV station. Lepas tu boleh menyambut Tahun Baru Cina dengan keluarga. Tapi bagi Winnie, sangat meriah sebab semalam makan besar. Yang itu sangat penting bagi orang Cina. Sebab ini tradisional bagi orang Cina. Jadi Winnie rasa sangat happy sebab dua tahun tak meriah
kan? Ya, betul. Tapi semalam nampak restoran tu, wow, sebab Winnie dengan keluarga pergi Kingdom Cuisine dekat Mutiara Damansara. Meriah sangat. Wow. Makan malam memang ceria. Best lah, kan? Itu, sebab dah 2 tahun tak ada macam suasana meriah, kan? Okay. Wah, semalam meriah. Okey, itu pengalaman daripada Winnie lah. Okey, kita nak beralih kepada Keith pula. Keith Valentine, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun ini. Ya, biasa kita actually macam sama-sama bapa balik pergi kampung, pergi dekat Mua. Okay. Tapi macam sudah 2 tahun MCO berturut-turut, lepas tu nak travel kan. Pun cakap nak susah sikit. Jadi tahun ini yang Mua punya itu relative dia mereka datang ke KL. Wow, ramai tak you punya family? Ramai. Wow. Setiap kali kita makan besar agak ada 40 orang. Wow. Semua makan dekat rumah. Jadi makan di rumah. Makan di rumah. Jadi Uncle Auntie semua sendiri masak. Masak. You ada masak tak? Saya tak ada. Tolong makan saja. Okeylah, okay. Tolong jaga anak kan. Ya, okeylah. Okey. Okay. Dan Irene juga mungkin boleh kongsikanlah. Irene orang Kelantan ya. Dibesarkan di Kelantan. Dibesarkan di Kelantan ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsi sikitlah pernah tak sambut Tahun Baru Cina di Kelantan? Oh, ada. Ada. Biasanya okay. Itu macam kita jemput kita punya kawan-kawan kan dekat Kelantan banyak Melayu kan, so dia datang ke rumah kita, lepas tu kita bagi makan ajalah, makan dan minum, dan kita bagi angpau dia orang. Itu seronok. boleh kecek Kelate sikit. Kecek Kelate tu boleh lah sikit-sikit, tapi sebab dah lama kan tak tinggal kat itu Kelantan. So sekarang ni dia macam kekok sikit lah. Kelantan KL sikit lah. Tapi ada punya. Ada. Okey, itu antara perkongsian kita lah bersama dengan artis kita yang pada hari ini banyak buat persembahan kepada kita semua untuk menyerikan lagi sambutan Tahun Baru Cina kita. Betul. Dan kita bersama dengan rakan setugas kita, iaitu yang sekarang ini berada di Wisma TV, iaitu bersama dengan rakan kita Dalila. Silakan.